Karena berdasarkan hadis, sekarang harus inna hadis sodakoti. Sanyanya na iya zakat zakat, ayat zakawat, awas sodakoh di mana istilah hadis. Ayat zakata walawil walawil fitrotu fitrota. Walau atohalan lamun ngawehakan isi muzaki ha ing zakat ayat zakata tiga zakat. Walawil fitrota dan senajan iku zakat fitrah. Di kafirin kadue kafir auman bihi rikunnya atau man kang tetep kalawan si man rikun sapa kaula walau mubahadon dan senen iku kaula mubahman mubahadnya ghoiro mukatabin kang salian abid mukatab au hasimin atau bangsa hasim au mutolibin atau bangsa mutolib au maula lahuma lam yaku anil zakat atawa kepercayaan kadue karone iya hasim au mutolib hasimi au mutolib lam yaku mangka oranana tiba iya ito anil zakati saking zakat di anna syaratul akhdi karena satu hune syarat wong akhidi wong kang ngalep al islamu iku islam wa tamamul hurriyati lan sempurnane sifat merdeka wa adam koni hasim hasimian lan oranana anane si mana pada man eh? Akhirnya wa adam koni lan oranana lan ora anane si akhir hasimian iku bangsa Bani Hasim wala mutolibian lan oranana bangsa mutolib wa inin koto alam sanajan narima pegat anhum saking hasim lan mutolib humusul homsi apa seperlima ning lima lihobarin lihobari inna hadhihi sodakota sodakoti ezza aizzakawati innamahya awsakun nas karena ana hadis satu hune lapat satu hune ikila iki pirang-pirang sodako ezzakawati tegese pirang-pirang zakat innamahya iku angin pasine hiya utawi iya sodakot awsakun nas iku pirang-pirang aus nanta rusaknya dakine manusia wa inna halan satu hune iya zakawat atau sodakot la tahillu li Muhammadin iku ora halal iya zakawat li Muhammadin kadue kanjeng Nabi Muhammad wala li alihi lan oranana kadue ali keluargane Muhammad qala sayyiduna sallallahu alaihi wasallam bapak-bapak wala yajuzu li malikin naqus zakati an baladil mali walau ila musafatin qaribatin wala tujzi si jahit ngebukaan emas 100 gram ayinan tos haul bagiannya zakat etas si jahit anggur keluar di kampungna karena ayah orang yang dikhawatiran kemana atau misalkan zakat fitri padahal di kampungna loba mustahil tapi mana lebih memilih keluar menuju kampung lain. Taeta diperkenan mungkin dengan syariat. Cek di dia wala yajuzu li malikin. Tebenang mang li malikin kasih jahit anu ngabogaan harta. Naklus zakati ngalihkin zakat. An baladul mali dina negara harta. Artinya lamun mana kampung nak kampung ke pojok
Berarti ngasakata di pojok ke benang ka pasir mangka. Lah hajengan ja deket ieu di dekat pasir mangka mah walau ila musafatin qori batin sanajan memang jarak eta deket tetep bae eta karena pengalihan terhadap zakat. Tapi ieu menurut mazhab Imam Syafi'i anu iya anu bagian tengah menangkan, tapi kayak ashab ya. Bahkan mazhab anu lain yang menangkan. Jadi pokoknya mah cek mangkul mazhab Imam Syafi'i tebenang ka pemilik harta ketika menyalurkan zakat tebenang alihkan zakat nanti kampung halaman harta nah sanajan deket ngan kayak lamun ini dina kitab lain mah seperti dina kitab Hasyah Al-Yuwi dina Hasyah Umairah eta tenanam ngalihkan zakat. Cek pendapat anu tebenang ngalihkan memang berdasarkan hadis. Ayat hadis mah cekang Rasul anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari jeung Imam ya, anu diriwayatkeun ku Imam Al-Bukhari jeung Imam Muslim. Sodaqatun tukhadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sodaqah itu, zakat itu diambil di orang-orang kaya na, oke dibikin deui dikembalikeun deui ka orang-orang fakir na. Nah eta tanda-tanda disugih. Jadi diambil di orang-orang kaya na, dibikin dikembalikeun ka orang-orang miskin atau fakir na. Berarti orang kaya dari dinya, miskin lagi dari dinya deui. Teu beunang kana sejen. Eta cek hadis. I pancenan ngamunakeun bahkan cukup. Karena ngalirik karena umumnya ayat Al-Quran. Tinggalin Al-Quran. Innama shadaqatu lil fuqara. Zakat eta benang sote dipastikeun. Innama shadaqatu lil fuqara. Zakat eta hanyalah untuk orang-orang fakir. Ditentukan untuk fakir dan orang dinya. Keumuman ayatnya henteu. Pokoknya orang-orang fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah, mu'alaf, mana bae pokoknya mah. Jadi lamun ngalirik karena keterangan ayat umum fakir mana bae ge, tapi lamun ningali karena hadis memang tak wajar terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Aya anu ngameunangkeun ngalihkeun zakat secara mutlak. Deuk deukeut, deuk jauh silahkan. Aya anu ngameunangkeun ngalihkeun zakat eta asal ulah sampai melebihi jarak sakosoreun. Sakumaha jarak sakosoreun? Kira-kira jarak 80 kilo pokoknya mah jarak sakit itu perjalanan kurang dibolehkan buku agama ngosor sholat. Nah lamun lewat di jarak sakto solen eta tidak diperkenankan. Tapi lamun masih kene jarak kena sakto solen sholat mah itu tanya dialihkan zakat. Misalkan orang zakat ini sampai kita sampai tanya nawa rangkas gitu tanya nawa kita mau sampaikan ke Bogor atau sampaikan ke Jakarta melebihi tiga jarak sakto solen eta tidak dibolehkan. Jadi kesimpulan nama masalah ngalihkeun zakat eta terjadi ikhtilaf. Aya anu teu ngameunangkeun sama sekali walaupun deukeut. Aya anu ngameunangkeun ngalihkeun asal ulah sampaikeun melebihi jarak sakosoreun. Aya anu ngameunangkeun secara mutlak jauh dan deket pokoknya mah dialihkan bang nawa karena ngalih hadis tadi teh ya karena ngalih ayat Al-Quran anu ngejelaskan secara umum lalu orang kumaha tuh taklid ke mana tinggal di tempat kurang kan dina segi kewenangan mah tidak nawa fa idza naqala ma taklid jaza wa alaihi amaluna wa ghairuna wa lidzalikal adillah. Jadi ternama, tidak ada bilang ya kami. Jadi lamun cek di dia mahnya, itu menang bagi pemilik harta ngalihkan zakat di kampung harta. Nah, sanajan deket, ya tetap itu menang. Kecuali cek ulama-ulama anu lain, seperti Ibnu Ujail, Ibnu Ye, Sahade, Ibnu Sholah, itu gak menang, kan? Ternama, jadi alihkan zakat. Komo dina kitab nulain mah lamun memang anu rek dipasihan teh mesotin kerabat
atau Sodik CS jasa atau Tifadlin anu ngabogaan keutamaan model seorang ulama besar anu jihadnya ya menyeluruh misalkan seluruh santrina pan eta mah menyeluruh ngabogaan keutamaan eta bagus jasa dialihkeun ka dinya. Wala tujuziku takumah lah mencek di dia maya berhubung ngalihkan zakat tetap benar walaupun jaraknya deket laju edah zakatnya wala tujuziku karena mencek iya adalah ngalihkan ngalihkan zakatnya maka itu cukup artinya ketika orang ngeluarin zakat ternyata keluar kampung orang eta ulah rasanya sejakat kudu zakat deh ke kampung halaman orang nah mencek di dia ya cek mengikuti pendapat maya. Lamun madhab Imam Abu Hanifah mah tidak haum dialihkan bahkan kasirun bila ashab artinya mayoritas ulama di ashab wujud dengan mutaqaddim pasti kan ma'asyarus safinya ya sampai kan ditegaskan dina kitab Bughiyah al-mustarsyid ya in kana li qoribin aw sadiqin aw tifadlin bahasan kerabat KCS atau ke orang anu memiliki keutamaan. Itu kan anu. Dialihkan jadinya kurang. Jadi selaku orang ngebahas ge seru aja kudu ke referensi nah. Lalu satu referensi dua kadang-kadang terjadi perselisihan. Ada tama kurang dikirim. Dina hasiah qulubina kurang diaji Bughiyah. Mustarsyidina kurang diaji, i'anatu qulubina diaji. Eta terjadi keseimbangan akhirnya sependapat memang benar gitu orang ngambil karena satu pendapat bikin pengamal di kurang tapi nah itu kan ayah ya cucunya benar gue ya cucu sahsil amalu bihi fi haqqi nafsihi benar ke seseorang ngamalkan karena keterangan tapi bikin hak nafsi hingga nyempat wak jenisnya sendiri baik gitu wak kata ya jual amalu di jamil akam ya gitu deh benang orang ngamalkan di seluruh hukum hukum nampak sama bikoliman ya siku bihi karena pendapat ulama anu orang dipercaya di imam-imam besar model sah ulah sembarangan ulama tapi nah kalau adru'i seperti ulah imam besar syekh adru'i ya, atau adru'i sebetulnya wasya suki imam suki imam isnawi ya ulama-ulama besar bisa kurang dipakai sungguh pun iya nya anu levelna ikhtiarot pembahas enggak bisa jeung pribadi mah tapi pihak ya sih adapun pikeun fatwa jeung sebaiknya mah pikeun pribadi ge make kaidah teh anu mutamad bae anu mutamad karena selaku ibadah urang kudu make dapat anu mutamad. Karena orang pakai kalau kita pakai dulu tentu rapi ibadah orang kau mau gak dapat pakai kalau itu aja. Ngan untuk pribadi namanya hanya dengan mustalum untuk pribadi maka ayat bahasa ya jujur ngamalkan karena pendapat ulama anu kurang dipercaya. Kenal? Ya itu di hukum-hukum saja yang lain zakat pay. Ayat pendapatnya aja kurang dipercaya. Yes. Walaupun memang mutabat nama lain itu, itu aja pribadi berarti fatwa. Namun jeung patuh mah kudu milihan anu bagus jeung pikeun amal urang ge sabenerna mah kudu anu utama teu nya gagabah anu doa ngan teu kapepet-kapepet mah kitu mah enggak apa ya namun sana urang keur make kaolah tiarot teh baturna urang nurutan aja teh gue cuma itu kan mah baturnya kuat lain tingkat cek batu orang kalau kaolah lemah baturnya. Wala daf'ul qimati fi ghairi mali tijarati. Jeung teu beunang masihkeun hargana dirupiahkeun lamun di Indonesia mah fi ghairi mali tijarati dina seulian harta dagangan. Jadi urang ngazakat misalkeun emas, kan zakatna sabaraha? 2,5% ya, 2,5%. Nah kurang dibikin, cek mata api besar itu benar. Dua zakat fitrah, terutama kan ku makanan pokok orang beras,
maka nggak zakat orang pakai duit cek mangkuk mah tapi bisa pakai mah tribuna cukup ulang dihargakan. Adapun menurut Imam iya mah Abu Hanifah eta teu naon-naon dihargakan. Ngan di dia pakai iya nyawala atau wala il mana tadi fi ghairi mali tijarati dina selain harta dagangan ada tambah harta dagangan urang bisa dagang bisa mencapai sanisol satu mali sobna seukuran ni sob mas. Jadi kira-kira 70,5 gram beta harga dagangan ejeng duit nu aya dikalkulasikan kurang ayat 70,5 gram. Eta tos sanisol engke lamun haol eta kudu dikeluarkan zakat. Eta mah teu kudu duit. Ari dagangan mah kumaha tuh? Ja dagang mah butuh duit ieu. Eta kada naon barang dengan ya. Lah kudu barang dagang kurupuk bisa kebenan. Pas ning cakna tas dong. Kebenan ya kalau kumaha eta kebenan. Hari itu bisa tidak naon ngajar mata imam sapi. Tapi lian daripada dagang mah zakat fitrah, zakat harta, ternak segala macam itu benar dihargakan. Cek mata imam sapi. Adapun orang yang takdir kayak Imam Abu Hanifah, mangga asal ulah alfek sakudian. Kudu sapake. Atau orang pakai sistem itu ya membiasakan lah. Jadi orang nyaho. Buangnya yang lebih dari zakat karena aku duit daripada aku biasma. Nah kalau biasma harus ke arah mumpung atau bisa bayar orang transaksi jual beli juga. Tapi tak pula mau dibias. Saku mah 1,5 sebab duit atau harga pasaran belah sana cek nunggu yang buka bias. Di mana kalau tanah sendiri kita mah kembali mah cepat baik 100,000 misal. 100,000 kita kenal. Bahkan pastikan dia duitnya mah. 100,000. Jadi kayak bias tetap buka orang. Kuali mata di orang buka duit dengan zakat namanya. Beli bias, jadi bias buka orang. Zakat kita akan kurang. Nah, wah itu anu dia zakat fit di anak sih dan tanah hati. Entah serta. Tapi di rumah tanah itu mungkin ya, Nesna. Abi nembur bias fitra sapi terakhir. Namun di nafas kom nak 4 liter ya tak? Kalau tahu pemirsa lima yang terbatas setengah, masih bias terbatas setengah kita lima. Ya ada bahasa lagi. Abi nempur beas fitrah sapi terakhir, berarti sapi terakhir itu 3,5. Kita pun masih sana, sesana. Terjual. Terjual. Tidak kau banyak sama. Terjual kembali ke negara yang cepat kita terjun sesana. Pilihan. Atau terus bayar master beas pasco. Itu bahasa nempur itu kan bahasa Jawanya. Cepat sama meser. Nempur. Berasa sama gitu. Arab nempur bias ki nempur bahasa. Jadi ternyata orang gitu carana. Ari tama orang kayak kuduit bae jam memang anu di Jakarta nanti rata-rata yang kuduit terus bae transaksi jual beli lah atau wa rek tak kerja ternyata orang tidak larangan lantaran opat madhab dia Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, eta adalah para ulama muslim mutlak anu mudawan, artinya boleh ditakwidan karena kaidah-kaidahnya terbukukan di santri-santrina, sehingga boleh takwidan ulang. Eta kabeh termasuk ahlus sunnah wal jamaah Allah sampaikan aya jelema anu ngamalkeun madzhab Imam Maliki beda jeung madzhab Imam Syafi'i dianggapna maksudnya kan ponis Muhammadiyah. Eta mah organisasi Muhammadiyah, NU organisasi. Jadi tetap ahlus sunnah wal jamaah, namun memang berpatokan karena salah satu madhab anu opat. Walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit, atau orang perlu berlapang dada, jadi memang ada keterangan aja kami ini. Lalu dengan cuaca mata kainnya. Kecuali mana ngaku-ngaku istihad, entah mah perlu dibina aku orang. Sejauh mana ilmu nggak? Kadang-kadang nasib itu bisa ngaku-ngaku istihad. Sok nanya teh tanya batur. Nah wajib itu ternyata orang nangarana takbir ke imam opat eta. Eta kumaha? Eta hukumna wajib. Wajib. Jadi dalam urusan fikih urang wajib ayat tamat madzhab. Kedah ke madzhab karena salah satu madzhab anu opat. Ngan di sisi lain boleh urang ada satu kesempatan takrim ke madzhab lain walaupun urang madzhab Imam Syafi'i di sisi kesempatan tapi ke imam Imam Maliki misalkan atau ke Imam Hanifah. Karena asal sakodiah artinya sepaket. Ulah talpek semua. Talpek. Jadi satu masalah, satu madhab. Dan bagus nama konsisten itu keseluruhan hukum Batak orang
ada sepakat nah. Sepakat dia dalam menjalani sholat termasuk wuduna. Ada sepakat akadinya. Ulah sampaikan wuduna sama Imam Maliki, tapi sholat sama Imam Syafi'i. Karena itu kabeh dari aku. Kenyambungnya termasuk pembatalannya. Mengunjakan kekhawatiran berikutnya. Nah, nah. Menjakan. Zakat. Kan nggak ada pasangannya kan? Itu ukurana, oke. Okay. Oh, ukurana. Ukurana, itu dina, iya na, dina segala ayang kepan dina matahul arba eta macam-macam ukurannya. Ya. Laju dina segi iya na ke anu dikeluarkan zakatna ulah sampaikan ukurana mah mengikuti karena Imam Syafi'i ari iya na dina masalah keluarkan harga mengikuti ke Abu Hanifah. Akhirnya tapi kan dari aku jadi Imam Abu Hanifah itu sah menurut kula mah eta zakatna. Nah sebabnya lantaran kurang dina nominal ditentukan ku Imam Abu Hanifah. Oh. Cek Imam Syafi'i kumah, iya kukulanya terdesah ke non sebab nak pakai bea, ya pakai duit, kalian pakai bea. Kalian ngaku kabe. Doang sholat, ada sholat tak mengikuti karena Imam Maliki, entah pakai bismillah deh, langsung alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari muduna, Imam Syafi'i, sirah musaf sirah nah, terseluruh nak, dengan ukur sakit doang. Itu aku kabel tadi aku, cek Imam Syafi'i, sang ke sholat nak, cek Imam Syafi'i, entah. Namun sebab nak, lantaran sholat nak, entah, pul macam patihah nak. Lantaran pakai ayat rukun, kudu kabeh kabaca, sampaikan bismillah ayat ayat minha, bagian daripada surah Fatihah. Main nama itu, kalau macam Imam Syafi'i tersah. Guru Aiman dan mengikuti Imam Malik, wah Imam Malik tersah cek ulage, lalu siapa menang? Lantaran tak bagus dulu kayaknya. Cek ulama, mustahab sirah ayat kudu kabeh, kita cuma satu detik doang. Jadi kudu kabeh dari aku. Main gak guru? Jadi kudu sakodia, artinya sepaket, kena wudhu, kena pembatalan, masalah sana. Kudu satu mazhab dalam satu masalah. Lain jelma bodoh orang berpindah. Kudu apa? Kudu lebih gagah kudu nak yang pindah pindah. Tapi kalau menurut dalil Quran hadis nang kita wajib untuk pindah kelas. Anda katanya pas alu ahli dikri. Jadi pas alu ahli dikri yang kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahli nak, namun memang tanya ho. Karena opat ulama iya mes mencapai karena kriteria mujtahid mutlak. Anu mana kesalatana menjamal ulum wal kunun wal mazaya dan kristalis ila sahabah. Jadi jalman berhasil menghimpun seluruh ilmu, menghimpun seluruh maziyah, maziyah tak kelebihan. Doang kuma, doang dicariin maziyah na eta adalah patumuin. Padahal tafsir hebat Mama Yusuf. Balagohna mantap. Tapi anu muncul patumuin kan, eta maziyah na hanya dipatumuin. Padahal sering bisa di waktu doyong maziyah na adalah balagoh. Padahal yang terbisa pikir patungguin ini hebat. Tapi an muncul hanya balago. Nah ini mau ulama mustahil mutlak kabeh muncul. Pan lakukna, pan sorokna, pan badena, bayana, makanya kabeh muncul. Eta orang-orang mustahil mutlak. Wal funun, seluruh pan kekuasai kuayana. Laju an paling hese, masana ya bin kuris halis dengan sahabat. Jadi hidup nata dikurun katilu ke sahabat. Kurun eta cuma satu abad. Berarti kurun katilu eta 300 tahun. Ya, dalam kurungan 300 sedangkan masa 300 tahun ke sahabat kita masih kena masa gemilang. Cekan Rasulullah, kurun korni. Sebaik-baik nak kurun, masa waktu satu abad, satu tahun itu adalah kurun kaula, Rasul ejek sahabat. Sumayalunahum. Kemudian yang menyandingkan kanu satu tahun sahabat ya. Terus kemudian ada nyanding lagi, berarti kan 100, 200, 300. Itulah masa-masa mutlak. Lamun ayah kebanding apa kamu cahit mesti kesiangan. Kada luar saya. Ikut Rasul ya cina. Ikut hadis Nabi ya langsung kesiangan. Jadi eta mesti percayakan tentang fikih eta karena anu opat teh. Lamun dina sistem komputer teh opatnya ketika orang kita operasikan komputer ayah memakai Windows sistem operasinya untuk menjalankan komputer teh. Ayah melalui sistem operasi iya, mikroskop. Atau saya mantan dua, Mister percayalah Mas Endang. Aku mantan orang beli komputer langsung saya pakai salah satu dari Windows atau mikroskop. Ulah dia sistem operasi lain deh. Nah sebabnya, mending kamu berhasil orang. Karena kepakiran yang orang akhirnya bisa itu dengan sistem operasi baru. Akhirnya nggak perlu utang atik bayar hampir energi. Akhirnya komputer tak pakai orang. Coba kamu semua ayam, dalam hari orang mesti siap tempat. Ya, dalam urusan pikir ya, tentu siapkan opat madhab. Nek mana orang memakai sistem ya, ta, Imam Syafi'i, apa Imam Maliki, Imam Ahmad, atau Imam Syafi'i, silakan. Lalu orang yang
mazhab baru dengan berdasarkan Al-Qur'an hadis nyampe ke otak ulah. Sakta berbangot leh. Saya pengamalan aja. Qur'an hadis baik mana yang enak? Makanya 4 ilmu mau makin kuat itu makin dikurangi, lain makin nambah. Ya ini gua rena ayo, kalau sarah gua hadis. Kan gua rena. Yaman kadang mau pakai nama. Yaman sok kayak tanya apa nih? Pusat mana? Apa hadis sebelah? Salam saya lah, masuk taklim. Kira saya mah hari ini orang mah taklimnya Imam Maliki. Isu kan tentang lain kau yang lebih. Kira begitu tadi saya mah dulu gitu. Salam saya itu ya taklimnya. Taklim saya Imam Maliki. Bu, kau yang lebih tadi ke Imam Sabi. Karena yang penting hari itu sepaket ya. Besok balik lagi ke Imam Sabi ya. Kalian sama aduh, kami. Jadi urusan fikih urang wajib kata wajib. Wajib kudu bermadzhab. Tinggal dina kodimah yang kelingan dia apa temuin. Aya keterangan dunia bahwa wajib urang kudu bermadzhab dan urusan fikih. Tapi lamun urusan tauhid eta wajib kudu ijtihad. Hatur ijtihad teh sih memiliki dalil sendiri. Jadi ulah dina urusan tauhid mah teu guna. Cek guru Allah eta wujud. Naon dalilna? Cek guru Allah eta kidam, naon dalilna cek bapak. Eta teu beunang dina urusan tauhid mah. Karena naon? Bisa suatu saat bapak sesat atau mana di dunia sesat kena atau aku pun dan sendiri tetap bae nyembah ke Allah Subhanahu wa taala. Mau dicatat eta mah. Misalnya poyo nama Imam Maliki. Kan dicatat ibadahnya poyo. Poyo Jumat Imam Maliki, ge catatannya Imam Maliki. Kayak itu kan masa pi, tenang ya. Tenang asal sepaket teh. Sepaket masai. Kalau ini yang tiga kali. Iya, dengan. Kudu mulai kita. Ayo, ayo. Hari itu besok masuk ini. Kembali. Kata kayak Adam, cek guru nih panegang tanya, masalah apa ya hati-hati. Pembuat nalin masih nggak siapa iya lah ulama aja. Jadi sepintas doang yang siapa iya. Kadang-kadang lo bahkan masuk itu. Emang di orang mau sih sebenarnya dari KIG di Saudi Arabia. Kurang jeruk daripada yang siapa iya. Jangan diserang di sampai tak di itu sana. Tanah abang temanggil jangan kita tercetak di ada yang keluar menang di Saudi Arabia. Namun paham memulai kerja pak mulan orangnya dan mengarang gitu ya. Nggak namun bahkan nanti mungkin fitnah malah di daerah. Misalkan dirinya mayoritas tambah tapi sampai kurang seseranganan malah tapi memiliki bakal terbukti fitnah mending ulah mending kena itu kebanyakan baik. Jadi itu dilahjahnya. Di Sikera itu satu orang aja dulu Muhammadiyah ya. Ilama-ilamaan ikut. Jadi amalan orang tahwi segala. Enggak mau itu enggak mau zuhur segalanya. Terus sekarang malah yang dulu ya. Karena udah sendiri. Lamun beda mazhab mau saling hujat, mau saling iya larang. Ketika itu ada dalil saling hormati. Itu masa misalkan orang-orang bertahlil cara itu kan. Itu mah bisa dipertanyakan kalau balik baik paling orang misalnya zuhuran balik jadi bol yuk paling mah jadi imam segala selagi ayam hamna eta udah saling ganggu saling hormati bahkan imam opat naga lama bulan tinggal di riwayat nah itu saling hormati jadi itu saling hujat itu saling debat akan tapi lana akmaluna walakum akmalukum atau amal Quran asal berdasarkan hadis Al-Quran ijma kias laju amal aranjen ya anjen baik masing-masing penting ada keterangan lah gitu. Belum orang kerja baik ya mobil dan motor kerjanya. Belum sih pada ya. Lalu beda keyakinan yang orang kafir. Kita malah kum dimukum wali adi. Namun baik yang sesama muslim kena tapi beda madhab. Kita malah nak balulah walaupun ahmadku. Jadi entah ayat perselisihan bahkan dalam hadis-hadis diancam. Jelma ansok berselisih kata diancam oleh Rasul. Ada mengikuti mazhab apa nurang? Dibolehkan, boleh dua, wajib kudu. Jadi itu kudu kekeh karena salah satu. Penting tak kita sakul dia. Ada tambah berselisih benar-benar ayat nas dan dilarang waktu itu hadis. Bahkan dalam Quran ke, tetapi walatafarroku. Tidak benar berpisah, tidak benar bercerai berai.
karena perbedaan seutak seutik masalah purunya, kecuali masalah usul usul di masalah akidah perkara kurang. Namun ahlus sunnah wal jamaah berpegang pada dua ulama, Abi Hasan al Ashari jeung Abi Mansur al Maturidi. Keluar dirinya itu berarti berbeda akidah. Kudus sarua urang mah, namun ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Tapi lamun urusan purung yama, mangga ada kaya perbedaan ge, asal berdasarkan dalil. Ulah ngarang. Kita dalam syariat kita teu ngarang. Al aslu fil ibadah haramun hatta yadulla dalilu ala amriha. Asal muasal dina ibadah mah haram teu beunang. Kecuali ada yang menunjukkan anu iya anu perintah, ay perintah harus laksanakeun, teh perintah mah ulah ngarang, namun ngarang mah eta teh entah model tahlilan segala acara iya muludan eta mah ay perintah walaupun secara tidak langsung. Karena muludan mah adalah tema, adapun isina kabeh adalah perintah-perintah Al-Qur'an yang hadis. Di dalam muludan asatul rahim hadis Rasul jelas. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Sahjama an iman percaya terhadap Allah jeung hari kiamat falyasil rahimah, maka bersatu rahimah. Ayat yang mulia dan satu rahimah saling bersalaman. Laju di dalam muludan ayat pengajian. Sangat terangkan karena hadis tentang pengajian. Bahkan di dalam Al-Qur'an ya fa'ilahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Man salaka tariqan kami subhi iman sallallahu lahu tariqan ila jannah. Minta kula lita alma gufirullah hukum layak tua sudah hadis-hadisnya. Jadi orang-orang yang terpaham mundan kan haram bid'ah dan kebitunah. Atau itu hanya tema mundan. Jadi perintah-perintah Al-Quran, hadis, ijma, kias ditanggung dalam satu acara karena mundan. Jadi orang yang tetap Al-Quran dan hadis majlis doang macam Quran, majlis perintah. Jadi hanya paham dalam dangkal cepat-cepat memutuskan hukum, akhirnya salah paham, nyerek-nyerek bid'ah dolalah segala macam. Padahal bid'ahnya kan bagi dua, ayah hasanah, ayah dolalah. Wala daf'ul kimati fi ghairi mali tijarati. Wala daf'u aini fihi. Kumatu lamun eta barang dagangan pengeluaran zakat ketika tos haul. Eta mah ngeluarkan zakat teh datiah harta dagangannya model kerupuk, terasi, sambelin. Wala daf'u ainihi teu beunang, justru dilarang deui masihkeun datiahna dagangan harta dagangan fihi dina harta dagangan. Jadi lamun urang dagang teu beunang ngazakat pake barang dagangan belum tentu dibutuhkan orang fakir miskin apa. Ngalana eta mah zakatna zakat produktif bari kitu mah. Berupa BI, berupa makanan, berupa tipu, minyak sayur, misalkan. Bisa. Wa nukila ani bani Umar. Wa bani Abbas. Wa Hudzaifah. Radhiyallahu anhum. Jawazu sarfiz zakati ila simpin wahidin. Parantos ditukil. Ti Imam Ibnu Umar sareng Ibnu Abbas oge Hudzaifah radhiyallahu anhum jawazu sarfi zakati ditukil bahwa benar Allah ila simpin wahidin ka kelompok ila simpin wahidin ka satu kelompok misalkan yang ka fakir doang atau ka miskin doang teu naon eta keterangan ditukil di tiga ulama tadi Ibu Umar, Ibu Abbas, dan Hudzaifah. Wabihi kola Abu Hanifah. Wabihi takwayana keterangan cek tiga ulama tadi tak benar nasarutkan zakat. Benar ngagolakkan zakat hanya ke satu kelompok doang. Kola Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah nyari oskir. Waya juzu indahu nakluz zakati ma'al karohati. Benar indahu cek pendapat Imam Abu Hanifah salah satu madhab nah anu benar ditakdiran naklu zakati benar ngalihkeun zakat ma'al karohati tapi disertai makruh sih benar tapi makruh berarti kan cukup ada cek di luhur mah cek madhab Imam Syafi'i pokoknya mah mau ngalihkeun zakat eta teu jadi zakat nage tapi Imam Abu Hanifah mah ngamunakeun artinya sah cuma aya makruhan. Wadah oki matiha bahkan masih tinggi hargana. Lamun mas teh mata kudu mas na diduitkan. Lamun jakat kita teh mata kudu makan pokok diduitkan. Kita cek nama orang nipah, cek nama
Wa aini mali tijarati jeung datiah harta dagangan. Kurang dagangan naon ye? Dagang kelontongan. Atuh melepas kom kurangna. Sahargaeun zakat anu kurang dikeluarkeun. Karena cek Imam Abu Hanifah mah walau atoha ayiz zakata walau bil fitrata li kafirin au fasikin walau muba'adan ghairu mukatabin au hasimin au mutalibin au maula lahuma lam yakwa anis zakati li ada syartul akhirin islam wa tamadhuriya wa adamu qawlihi hasimian wala mutalibian walau atoha andai kata urang masihan karena zakat masihkin zakat kasah dipasihkin ayat si zakat di kafir ka orang kafir luar daripada Islam di beda zakat kurang lah jangan ima zakat zakat fitrah ya walau fitrah tak senajan zakat zakat fitrah tetap ya, selalu baik hukumnya. Andai kata orang masih kena zakat ke orang kafir, jawabannya lah, lanjak orang yang zakati, etan tiba sebagai ganti kena zakat. Artinya itu mah yang zakat kena agama. Tetap orang masih dituntut ku agama, cantik kau tuh udah di Islam, tetap dituntut ku agama supaya orang kena zakat tuh. Dan baru etan mah, yang termasuk kena zakat. Auman birikun, atau orang masih kena zakat mata, ka jalma anu ayah sifat kaulaan. Lah ya macam saja abid lagi abid mubaan. Walau mubaan yang sedang abid mubaan tetap baik terjadi kata si zakat. Goero muka tabin tapi selian abid muka tab. Tapi abid muka tab aja di sana jangan mana sifat grip kene tapi mas muka tab kene si cicil kemana? Eh tama terkenal mubaan panjang abah angsuran. Au hasimian atau hasimin atau masih kenza kata teh ka bangsa hasim atau mutolibin atau bangsa mutolib non hasimin artinya bangsa hasim yakni keturunan ti hasim atau keturunan ti mutolib eta tegunan seperti para habaib tapi anu ti Hasan bin Husain habaib adapun pangsana Ali ge ka jeung Husain bin Fatimah bin Zahra al-Fatul eta dari putra dan keturunan lain hanya jadi Fatimah Zahra baik. Akan tetapi jadi istri lagi ya, dari keturunan yang aman ke termasuk. Jadi enak diberi sehati. Ia mah anu hasil keturunan sekali dari Fatimah, yakni Hasan atau Husain. Nah, disitulah timbul pola habaib. Itulah anu itu diberikan, iya diberi sehati. Aku mau lalu atau kepentingan di Bani Hasim dia Bani Mutalib kepentingan para habaib etanya tujuna lalu maksa orang masih kandungnya lalu ya kau ada zakati eta akan menjadi kuntian menjadi sebagai zakat tiba-tiba sebagai zakat kata mereka tetap wajib dalam hukum zakat itu. Nah, elah tentunya jauh hukum ya di rumah elah wujud dan wajib mungkin dah wujud dalam hukum wujud itu elah wajah hukum elah itu wujudnya hukum. Hukum itu selalu berputar dengan elahnya, dengan argumentasi, dengan alasan. Kok ini bisa cukup terjadi? Zakat dibikin kan orang-orang tadi itu ya. Para habaib, ada kesifatan kaulah, jelema kafir. Itu kan alasan, ada argumentasi, kok tadi digunakan. Sehingga memaksa orang yang telahnya, kok harus zakati. Di anna syartul akhiril islam karena sanyanya persyaratan anu nyokot zakat eta adalah al-islamut kahiji kudu beragama Islam hari kapi Islam lain tapi mana ini kapir mah tak wajar dalam jakwan zakat lalu juga tak kapir karena persyaratan eta adalah Islam lalu dibikin tak kapir oh persyaratan lalu persyaratan yang bisa dengan dia bisa oh maka kita pasal tukin tak pala masyarakat lalu oh dia persyaratan maka anu bisa dengan dia Watanamu budiyat ijat persyaratan orang anu mengambil zakat eta adalah sempurna merdekanya. Eta mah kasih petaku kaulah atau merdeka atau bubar cina atau kan sempurna merdekanya. Kan sempurna. Eta kamu betul mereka dunia wajar belajar kuan zakat.
karena memang persyaratan zakat itu kudu ada dari mana kaya tamam lebih dia sempurna mereka. Wa adamu kaunnya sinian walau tidak di persyaratan orang yang menerima zakat itu adalah keadaan lain tiba di hasim atau tiba di mutolib. Lalu orang mikir kadinya berarti kan keenam zakatnya. Ya persyaratan dia ya, memang. Iya, jangan penerima malah habaib. Nah, misalnya punya jatah 1/5 tinggal 5 ya. Jadi pun 5 hektar, oke, okay, pemerintah dibagi. Dibagi 5. Maka 1/5 nah, itu jatah malah habaib. Keturunan tanya rosin. Ya, kalau 5 itu ayah, jangan itu musim kondisi lagi. Ya, perang, kilo, apa. Bahkan kalau 5 mesti atur itu PBB. Kamu melanggar, lu kena sanksi. Ada bangun, ada dakwah, ngabangkan, serang. Jadi hartana dengan pastor yang kita orang bodi mah dibagi 5. Kita 1/5 itu jadi jatah para habai. 5/5 ke ayah, aku kelaparan para habai. Kita zakat itu benar tumusul hansi. Wajib kapan tumusul hansi. Sana putus di para habai ya. Yang ini keturunan-keturunan banyak hasil itu dari bodi. Komsul komsi yaitu jatah 1/5 tidak 5. Tetap baik itu nah. Dan ke ayat pendapat, ya, ayat pendapat guna kitab sihir, bahasa Mesina, dan sihir kita, ada kan apa sekali kumisir kongsi para habai kita guna zakat jadi kalau mau main dengan zakat kita habai kita ayat keterangan dengan anu muktamad maya jadi para habai itu ada perimutan jatah kina 1/5 ya kita tetap guna nah alat majenan kok para habai itu guna nyandak zakat Likhobari inna hadhihi sadaqati. Sadaqati jadi padar dengan hadhihi. Hadhihi dan sikin anasar. Berarti sadaqati ini anasar. Dan anasarnya kukasra. Karena jemaah mula salimah ta'adur. Karena fatah. Awai-awai karena ya. Mu'anas salim. Mu'anas. Awai-awai terbisa mikul. Lagi di jinjin. Mikul masa pelaki. Kita ini sebaik. Lagi dari padar dengan hadhihi. Dengan mahal hadhihi. Kita baca nak as-sadaqati baik. Likhobari inna hadhihi sadaqati. Ayyuz zakawati inna hiya awsaqun nas wa inna la tahillu li Muhammadin wa la alihi. Anu mantak para habai itu dibenarkan mengambil zakat walaupun putus tina jatah 1/5 teh. Karena berdasarkan hadis sekarang harus sembilan inna hadhihi sadaqati. Sanyanya nabi zakat-zakat ayat zakawat awas sadaqah dengan istilah hadis Quran kita maksud zakat. Jadi sedekah itu sedekah wajib, sedekah sunnah. Zakat itu sedekah wajib. Ini kan disebut sedekah nih. Ini nama sedekah wajib berarti zakat. Tapi kalau yang zakat boleh disebut sedekah wajib. Tapi zakat-zakat cekan ni Rasul inna mahiya usahunna sebenar nama adalah daki-daki nama manusia kotor-kotor nama manusia. Ketika awak kurang iya di zakat, ketika orang zakat, kita sebenarnya orang bersih. Di kulis syair sekolah setiap sesuatu kita ayah sikat naik bersih nah awak kurang dibersih anak adalah kusakan lamun kita mas sesuatu yang kusikat lamun hati ini sekolah atau kalbi dikir Allah pembersih hati mah ialah dikir ke Allah awak mau kusakan betak cakap yang nabi zakat ini merupakan daki-daki manusia sebenarnya mah. Wa inna hala tahir Muhammadin ta'ata zakat berarti terhalal bagi Muhammad mah cekan jangan serangan ya bagi si Muhammad mah terhalal cekan mau ngomong mah wa inna hala tahir Muhammadin biasanya nyanyi ta'ata zakat terhalal Muhammadin bagi Muhammad mah wala alihi jel keluarga nah saya keluarga nah tadi itu ya para habaib anu keturunan ti Ali jeng Fatimah yakni ti Hasan atau Husain jadi Ali itu yang paling mulia nah keluarga itu lah ti Hasan dan Husain kita kebenaran ngambil zakat karena pelecehan yaitu mendaki manusia berarti orang-orang mulia seperti Nabi Muhammad dan keluarganya nabi karena daki-daki manusia sebut ayat pendapat anu lemah tidak tahu nanti putus karena komisi tulis duitnya terus kok? Hah? Tadi sampai mana? Ibadinya makan apa?
Qala syaikhuna wa az-zakati kullu wajibin an-nadri wal kafarati bi khilafi at-tawqi wa hadiyati. Syaikhuna Ibnu Hajar, gurunya syaikhuna saya pengarang Fatimuin Zain al-Malifan. Maka ketika syaikhuna tidak kita ketemuin, kita insirafna karena Ibnu Hajar dan lain-lain hal akhkolan kita mengambil hadis angkai kami ahli fikih. Cek syaikhuna Ibnu Hajar, cek guru kami ini ngomong apa? Syaikhuna Zainuddin al-Malibari, masalah syaikhuna guru saya, berarti kan Ibnu Hajar al-Haythami. Namun syaikhu suyuhina guruna guru kami, berarti Syekh Zakir Ansor, karena guruna syaikhuna Ibnu Hajar itu adalah Zakir Ansor. Cek syaikhuna Ibnu Hajar guruna Syekh Zainuddin al-Malibari, menambahkan til wakas zakati kulu wajibin, sami seperti zakat bina pada nama tubuh yang dibikin kepada habaib kulu wajibin, setiap an wajib model mana kan adri model nadar lah kulah dibikin kepada habaib nadar wal kafaro perkara bihirap kita tahu beda pasal aja sunnah atau masalah pas sunnah mangga dibikin kepada habaib atau berupa hadiah dengan nawan tapi lalu sedapan wajib lainnya zakat pas nadar iparat menjadi wajib etat tubuhnya kepada habaib. Cek sebab Ibnu Hajar berpindah. Au wadiyun wallahu a'lam bissawab.